Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah kalau Anda ikutin sistemnya step by step. Nah, usaha itu mulai dari semangat dia. Hari ini saya mau lakukan apa? Belajar itu nggak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja. Ya, biarpun Anda udah MBA segala pun, udah lulus, Anda tetap belajar. Membangun bisnis itu mudah bersama Coach Syahyadi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, aku jumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Membangun Bisnis Itu Mudah yang akan memberikan ilmu dan juga wawasan tentang membangun bisnis. Bagaimana sih mudahnya? Kemudian bagaimana sih cara menggapai atau langkah-langkah mudahnya seperti apa? Insya Allah akan kita bahas dalam acara ini dan akan ditemani narasumber kita yang insya Allah beliau adalah seorang action coach yang sudah malang melintang dan sudah hampir 10 tahun ya untuk diterjun di bidang action coach ini, dan juga beliau telah menghasilkan beberapa karya dan insya Allah kita akan bahas juga apa sih karyanya. Insya Allah beliau sudah hadir di studio kita, langsung saja kita sambut dengan Coach Syahyadi Kurniawan. Selamat datang. Fantastik. Fantastik ya. Oke. Setiap hari selalu fantastik, ya. Ini juga akan membantu untuk memberikan suasana yang fantastik juga tentunya. Betim, ya. Ya, betul. Oke, baik. Di episode sebelumnya kita membahas tentang budaya bisnis ya. Ya. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan juga ya. Mm-hmm. Bagaimana membentuk budaya bisnis yang ideal tentunya harus dilakukan oleh pemimpin yang membawa budaya yang bagus juga ya. Oke. Okay. Baik, kita akan bahas tentang kepemimpinan yang efektif. Oke. Okay. Okay. Ya, ini adalah suatu topik yang cukup populer. Populer, baik. Kalau kita klik di internet, leadership. Itu bisa munculnya tuh ratusan ribu artikel mengenai kepemimpinan. Uh-huh. Nah, jadi kepemimpinan itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang begitu diagungkan ya. Uh-huh. Tapi kepemimpinan itu adalah kepemimpinan, ada juga kepemimpinan kolektif, ada juga kepemimpinan yang satu orang, individual. Oke, kolektif intinya ada beberapa orang yang berkecimpung ya. Proses memimpin sebuah perusahaan atau ya. Bisnis. Contohnya itu sangat jelas sekali, Jepang itu kepemimpinan kolektif. Oke. China itu kepemimpinan kolektif juga. Ya, jadi ciri khas mereka begitu. Ciri ya? Khas mereka itu bukan satu orang yang hebat, ya. Mereka rembuk terus di situ. Udah itu diputusin deh dijalanin. Oh, memang dasarnya adalah tim ya. Tim. Tapi di pihak barat justru lebih individual. Makanya presiden itu penting sekali di barat karena itulah pemimpin itu. Okay. Dia yang jadi ikonnya, yang menentukan, ya yang lain tuh bantu dia. Ya. Tapi ujung-ujung sebelum kita bilang kepemimpinan yang efektif, kita mesti tahu dulu mengapa kita butuh seorang pemimpin. Oke, latar apa sih? Kenapa ya? Kenapa harus kita perlu seorang pemimpin? Ya, suatu organisasi, perusahaan, negara, kalau nggak ada kepemimpinan, betul. Ya, bukan berarti nggak jalan. Ya, kalau sistemnya udah bagus tuh, ya. Oke. Hanya status quo. Kegiatan sehari-hari itu akan berjalan. Oke. Tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Oke, jadi istilahnya tujuannya? Tujuannya nggak jelas juga. Nggak jelas. Jadi hidup sehari-hari sama, perusahaan juga sehari-hari sama. Oke, jadi itu dengan catatan kalau perusahaan atau negara sudah punya sistem yang bagus. Oke, jadi sebelumnya sudah berjalan ya, sudah sekian. Sudah berjalan. Oke, baik. Ya, tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Ya, jadi banyak perusahaan, negara yang udah berjalan mapan, kita nggak tahu pemimpinnya siapa. Baik. Aneh nggak? Iya, benar sekali. Saya ambil contohnya ya, Presiden Swiss siapa sih? Presiden Swiss? Nggak yang tahu. Dan nggak perlu tahu dia. Belum tahu ya. Nggak perlu tahu dia. Iya. Tapi Swiss jalan nggak? Jalan. Hidup makmur nggak? Makmur. Oke. Bisa jadi seperti itu ya, Coach ya? Ya, saya lontarin loh pertanyaan ke pemirsa semua. Presiden Swiss itu siapa sih? Ya. Iya. Norwegia itu kerajaan loh. Rajanya siapa? Gak ada yang tahu juga, gak ada yang peduli. Perdana Menterinya siapa? Gak tahu, gak peduli.
Ya, tapi Norwegia adalah negara yang survei barusan ini adalah negara yang paling happy di dunia. Mm-hmm. Ya, kaya, makmur, pendidikan, segala macam. Yeah. Aneh kan? Betul, betul. Ya. Justru negara yang sedikit kacau balau, gejolak, berkembang. Mm-hmm. Nah, itu pemimpin itu penting sekali. Okay. Karena mereka yang tentukan arahnya kemana, mau perubahannya mau gimana. Okay. Ya, jadi sama juga dengan suatu perusahaan. Waktu perusahaan awal didirikan adalah pemimpin perusahaan tersebut karena Anda yang memiliki. Oke. Okay. Ya, dan mereka itu mengikuti karakter Anda, sepak terjang kita yang di episode sebelumnya kita udah bicara. Itulah jadi budaya Anda. Mm-hmm. Ya. Jadi pencetusnya adalah sisi pemimpin. Pemimpin itu. Ya. Makanya di buku ini, saya balik lagi di buku ini, saya bahas banyak makan untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Banyak hal yang orang tersebut harus kuasai. Oke, banyak hal. Banyak hal. Tetapi kalau didasari dari kemampuan dia menyerap ilmu, karena kan tidak semua bisa. Apakah memang harus diketahui secara semua? Dan pasti butuh. Sebagai seorang pemimpin, dia itu adalah pembelajar ya, dan seorang pendengar yang baik. Oke, pembelajar dan seorang pendengar. Sekali lagi, seorang pemimpin bukan Superman atau Superwoman yang dia tahu segala-galanya. Ya, benar. Tapi yang paling penting adalah dia tahu kemana cari. Ya, solusi. Oke, pemecahan masalah ya? Pemecahan masalah. Solusinya? Jangan selalu pakai masalah lah. Pemecahan tantangan strategi yang tepat. Oke, strategi tantangan. Oke, baik yang berhubungan dengan bisnis. Makanya banyak pemimpin, ya, yang latar belakangnya nggak ada hubungan sama industri tersebut. Ya, tapi dia bisa mimpin. Ingat, memimpin to lead adalah to lead people. Memimpin manusia. Ya. Itu katanya seni, dan juga teknik juga. Hmm. Bagaimana Anda bisa meyakinkan orang baik tuh mau ikutin Anda? Justru itu sebenarnya poin yang paling... Itu kuncinya, dan itu seninya. Oke. Okay. Ya, kalau ngomong pemimpin nggak ada selesai-selesainya. Ada yang dilahirkan zaman dulu ngomongnya karisma. Oke. Okay. Ya, karena selalu menggunakan power struktur organisasi atau negara di dunia waktu itu kan top down power. Power ya. Saya pegang power gitu loh. Mm-hmm. Tapi sekarang makin rata. Yeah. Anak muda sekarang who are you? Ya, nggak pusing. Ya. Jadi power itu mulai nggak bisa itu. Jadi sebagai pemimpin zaman sekarang adalah jawab pertanyaan itu. Okay, mengapa orang mau ngikutin kamu? Okay. Hmm. Biasanya paling gampang kasih gaji yang gede. Okay. Jadi dia ngikut karena duit ya, bukan karena visi misi dan passion dan purpose-nya kamu. Hati-hati. Okay. Kalau jadi, tim yang bekerja ikutin kamu karena melulu duit, itu gampang dirontokin sama kompetitor Anda. Oke. Okay, karena dia bisa kasih duit yang lebih banyak, orang kamu dibajak habis. Hilanglah tim ya. Ya, hilanglah tim. Kamu mulai lagi. Nyari lagi, ya. Proses lagi. Iya. Tapi perusahaan yang udah jadi, pemimpin yang bagus, mereka udah bikin sistemnya. Iya. Orang yang senior itu dicabut nggak apa-apa, yang junior langsung ganti. Oke. Okay. Dan akan di copy dengan sama persis dengan yang sebelumnya ya. Iya. Jika sudah ada berjalan sistemnya. Iya, sistemnya yang udah jalan. Okay. Dia pemimpin akhirnya tugasnya hanya Pak selalu memperbaiki sistem. Oke. Okay. Menentukan arah kemana perusahaan itu mau dibawa. Itu sudah bisa dikatakan ideal seperti itu kalau misalkan udah sistem udah terbentuk, siapapun bisa melakukan. Iya. Yang daily life loh ya. Iya, daily life. Untuk rubah belum tahu loh. Zaman dulu saya bilang sih seorang pemimpin yang bagus kalau dia udah enggak di situ. Ya, pemimpin yang ngantiin dia bodoh pun 2 tahun nggak ada masalah. Oke. Okay. Zaman dulu ya, sekarang mah cepet kali. Mungkin setahun berantakan, karena dunia berubah begitu cepatnya. Dinamisasi memang pasti ada hal-hal yang baru. Ya, jadi banyak orang ada kesalahan adalah mau perusahaan itu jalan autopilot. Autopilot itu dalam daily life, autopilot. Ya, kamu naik pesawat, ya nggak? Iya. Pilot kerjanya cuma naik sama turun doang, sisanya dia tidur karena dia set autopilot. Iya.
Tapi pilot itu dibutuhkan kalau angin kencang, topan, ya ada yang aneh-aneh, dia masih take over, dia nentuin arah lagi, set lagi, lari berapa menit, itu derajat gitu loh. Yeah. Supaya tetap bisa sampai tujuan. Kira-kira seorang pemimpin juga gitu. Pemimpin itu menunjukkan tujuannya kemana. Atau pilot itu yang menentukan GPS-nya dari Jakarta ke Surabaya, derajat dia mesti masukin koordinatnya semua. Rute-rutenya. Itu ya? Pemimpinnya, itu pilotnya. Okay. Ya, kadang-kadang bahkan take off pun otomatis gitu. Oh. Tapi biasa mereka masih pegang sendiri. Udah itu cruising attitude dibiarin. Nah, itu autopilot sama juga kayak perusahaan. Ya, makanya tiap tahun ada budgeting, ada target kemana, itu pemimpin yang mesti nentuin tahun depan mau ngapain. Oke, okay. Keberhasilan dari sebuah tujuan memang pemimpin yang menentukan. Oke, okay, yang menentukan ya. Ya. Dalam kejadian sehari-hari itu, ya, pemimpin itu nanti kita bilang harus bisa menyelaraskan semua timnya. Oke, menyelaraskannya dalam bentuk apa ini? Ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya, ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya ini, Coach. Baik, jangan mana-mana pemirsa, saksikan terus Membangun Bisnis Itu Mudah. Sesaat lagi kami akan kembali. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga, hanya di Niaga TV, jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media, dan Niaga TV Group, laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami masih dalam acara Membangun Bisnis Itu Mudah. Dan kita tadi sudah simak untuk kepemimpinan yang efektif, apa yang harus dilakukan, dan memang untuk mencapai tujuan adalah berdasarkan dari si leadernya atau si pemimpinnya, benar ya, Coach ya? Baik, nah agar bisa tercapai sesuai dengan target dan waktu yang telah di deadline kan, itu memang harus ada atau butuh penyelarasan ya? Iya. Baik, nah penyelarasan yang seperti apa sih yang memang baik dan memang tepat sasaran sampai dengan kita sampai kepada tujuan tersebut? Silakan. Ya, itu seorang pemimpin yang efektif, yang bagus, selain dia bisa munculkan strategi, menentukan target atau arah, dan meyakinkan timnya semua bergotong royong kerjasama menuju target tersebut, dia juga harus punya operational skill. Operational ya. Skill? Ya. Operational skill-nya dia bisa delegasikan ke GM segala macam. Okay. Ya. Tapi seorang pemimpin ibaratnya kayak seorang dirigen. Ya. Yang main musik. Nah, itu para manager, division manager itu adalah pemain piano, pemain bass, pemain trampolin, segala macam. Trompet dan sebagainya. Oke. Okay. Baris berbaris dia adalah pemimpinnya ya? Iya. Dan ini adalah yang menjelaskan? Mereka itu tim Anda. Tim, baik. Saya pertanyaannya, kenapa dirigen dalam simfoni itu dibutuhkan? Oke. Okay. Apalagi orang mainnya banyak selalu dibutuhkan. Tujuannya apa? Menyelaraskan. Ya. Dia yang menentukan tempo atau ritmenya. Okay. Lagu ini mesti dijalaninnya kayak apa. Oke? Okay? Ya. Nah, itulah harganya seorang pemimpin. Gak ada pemimpin, mereka profesional semua loh. Pemain musik itu. Mereka bisa main sendiri sangat bagus. Okay. Tapi kurang gitu bagus kalau gak diselaraskan atas komando dia. Sama dengan bisnis ya? Sama juga dengan bisnis. Okay. Yeah. Orang sales bisa jualnya banyak, produksinya terlambat, bagaimana? Oke, okay. Tidak selaras ya? Iya, yeah. Yeah. Atau produksinya lancar terus orang sales nggak bisa jual. Apa yang terjadi? Gudang meledak. Iya, yeah, benar. Ya. Yeah. Penuh barang-barang. Sama juga. Produksi, iya. Yeah.
sama juga udah jual banyak, nagihannya sulit. Wah. Duitnya dari mana? Otomatis seperti yang kita bahas sebelumnya harus ya mengutus sehingga lagi. Seorang pemimpin ya. Sering melakukan apa yang disebut penyelarasan. Penyelarasan. Itu biasa dilakukan di dalam management meeting. Management meeting. Oke. Okay. Semua tahu keadaannya kayak apa dan Anda mesti lakukan apa, ini mesti lakukan apa. Strategi-strateginya. Ya, strateginya diumumkan, makanya communication skill itu sangat penting di dalam kepemimpinan. Oke. Okay. Sehingga tim member Anda itu tahu banget ini kapal mau kemana. Oke. Okay. Dan tugasnya apa aja. Menyelaraskan tetap untuk di rute tujuan itu seperti apa ya, atau mungkin ada angin timur yang nggak mesti belok sekian derajat ya. Itu sih pemimpin yang tentukan. Oke. Okay. Ya, jadi ibaratnya kayak seorang pilot aja pemimpin itu. Mm-hmm. Jadi kita ulang sedikit lagi, selalu saya ulang-ulang ya, pemimpin startnya adalah menjawab pertanyaan mengapa orang mau ikutin Anda. Anda sendiri harus punya karakter-karakter yang kuat sebagai pemimpin. Oke. Okay. Apa yang dilihat ya. Dari diri sebagai ya. Pemimpin? Jadi Anda sebelum bisa mimpin orang lain, mimpinlah diri sendiri dulu. Oke. Okay. Keberhasilannya di situ ya. Ya? Hmm. Baru bagaimana Anda meyakinkan mereka mau ngikutin Anda. Hmm. Ya, salah satu pemimpin adalah komunikator yang kuat. Okay. Komunikator yang kuat. Nah. Dia bisa menjelaskan konsep step by step-nya dengan bahasa yang sesimpel-simpelnya sehingga timnya itu mengerti. Oke. Okay. Jadi istilahnya merangkul semua tim nih ya. Ya. Tapi kadang-kadang tim memang mempunyai karakter yang berbeda-beda nih, mm-hmm. Coach. Dan memang harus menyelaraskan satu, apalagi jika terjadi masalah antar tim. Mm. Nah, menyelaraskan atau menyentuh mereka seperti apa sih nih, Coach? Biar mereka mengetahui tujuan goal perusahaan kita adalah seperti ini. Ya. Kita harus selaras ini. Ya. Ya, awalnya pertama dipilih orang yang sesuai budaya perusahaan itu simple dulu. Kalau semua orang budaya sesuai itu udah gampang, itu udah kemenangan step pertama. Kedua, common goal yang jelas. Common goal yang jelas. Ini mau kemana sih? Tujuannya apa sih? Semua tuh mesti jelas. Ya, setelah itu bagi-bagi kerja, job description yang jelas. Okay. Kamu fungsinya apa? Kamu fungsinya apa? Kayak main bola aja. Yeah. Jelas semua. Aturan mainnya juga mesti jelas. Kalau nggak ada aturan mainnya nggak jelas, berantem lagi. Hasilnya juga harus jelas ya? Ya. Oke. Okay. Ya, jadi itu strong leadership itu pertama. Kepemimpinan kedua, common goal. Ya. Common goal, oke. Okay. Jadi, kenapa strong leadership penting? Dialah yang milih-milih orang yang terbaik. Dia milih berdasarkan apa? Kecocokan chemistry, kecocokan budaya. Oke. Okay. Dan kompetensi dia yang milih, pasang-pasang di situ. Mm-hmm. Tapi tim ini mesti dikasih tahu ini goal kita loh, tanggal segini-segini mesti mencapai begini gitu loh. Kamu tugasnya di situ-situ-situ, ya. Nah untuk bisa kerjasama kita ngomong peraturan yang jelas, rule of the game. Rule of the game-nya dulu ya. Nah kamu main kayak main bola, back itu rule of the game-nya apa, keeper rule of the game-nya apa, oke, kamu jadi, tugasnya apa gitu. Ada batasan-batasannya. Ya, tapi kamu bisa langgar batasan itu tapi dengan tujuan yang betul gitu loh. Kiper boleh cetak gol kan, boleh. Tapi bukannya berarti dia keenakan cetak gol, gawangnya kebobolan. Ditinggal gawangnya. Ya, dia selalu didilai okay. Ya, bahwa nggak boleh kebobolan. Oke, okay. Berarti dalam hal misalkan bisnis, boleh dia melakukan sesuatu hal yang memang membantu untuk... Ya, contohnya okay. Seorang sales digaji untuk menjual sebanyak mungkin. Ya, benar. Bukan berarti sekali-sekali dia nggak nganterin barang. Betul. Kalau dalam keadaan nggak mepet, bukan berarti sekali-sekali dia nggak ikut nagi. Bukan sekali-sekali dia nggak ikut HRD-nya memperkenalkan temannya untuk kerja di perusahaan. Oke. Okay. Ataupun memberi training terhadap yang baru untuk terkait dengan product yeah. knowledge ya. Iya. Itu namanya sharing. Iya. Yeah. Ya. Jadi yeah. leadership, common goal, rule of the game, ya. Dan pengukurannya gimana? Test and measure-nya. Test and measure-nya ya. Oke, okay. Test and measure berarti ini memang keselarasan itu pun tidak langsung terjadi dan memang harus sering dicek harus di, dulu ya. Dicek dan dikomunikasikan. Oke, okay, dicek dan dikomunikasikan dan memang ya, itu nggak bisa taken for granted. Oke, okay. Baik-baik. Mm. Itu jadi kita sudah bahas nih tentang bagaimana menyelaraskan antara satu divisi dengan divisi lainnya dan juga kemudian memang
pemimpin adalah salah satu promotornya ya, atau yang memang dia menentukan arahnya seperti apa, ya. Kemudian temponya mau bagaimana, ya. Kemudian deadline-nya harus kapan, nah, dia? Dan okay. Rencana kerjanya gimana? Rencana kerjanya bagaimana? Ya harus ada planning-nya. Oh, planning, betul. Ya, kalau enggak ya berarti main sendiri-sendiri, kreatif sendiri-sendiri itu bukan tim. Oh, betul-betul. Karena gua udah pusing lah lu orang jalanin gini, itu bukan pemimpin yang baik. Oke. Okay. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Coach. Kalau misalkan nih, ada yang memang overreaktif untuk melakukan hal-hal yang inovatif. Dan ini kadang-kadang memang kita yang sebagai leader harus melakukan istilahnya berkonsultasi apakah ini memang sesuai dengan goal kita. Itu seperti apa menghadapi yang salah satu tim kita yang seperti ini? Kan ada aturan main kan? Oke, aturan mainnya ya. Sebelum aturan main ada tujuan bersama. Tujuan bersamanya tuh benar nggak? Oke. Okay. Ya, kita pakai ibarat aja seorang kiper gitu loh. Tujuan bersamanya kan menang kan? Iya. Yeah. Ya, dia lihat serang apa maju-maju kurang orang dia boleh maju, boleh tendang gol. Oke. Berarti harus melihat situasi. Situasi. Kondisi. Ya. Situasi kondisi. Tapi bukannya berarti karena dia ngotot mau bikin gol akhirnya dia sendiri ke pole. Akhirnya tujuannya tidak tercapai karena tujuannya harus menang. Ya. Bikin gol kan? Nah, itu adalah seorang pemimpin. Pemimpin itu kayak seorang pelatih di luar, ya. Pemimpin pemimpin itu kayak seorang kapten. Yang di lapangan dia teriak-teriak gini-gini kan, dan dia bisa lihat semua, dia atur ritmenya. Oke. Nah itu di dinamika waktu jalannya, setelah jeda itu dievaluasi mana yang benar, mana yang keliru. Jadi misalkan dari sisi, misalkan satu tim ada bagian untuk sisi bisnisnya, ada bagian finance-nya, sales-nya, keuangannya. Ya. Itu dievaluasi semua. Dievaluasi dan semua tahu. Oke, apa yang kurang. Nah, sehingga geraknya gimana? Tentu supaya pemimpin yang bagus, dia harus mendukung anak buahnya ngambil resiko. Okay. Nah itu kalau mau ngomong itu akan mendalam lagi. Karena nggak semua orang akan ambil resiko dan tidak semua resiko harus diambil oleh level tertentu. Okay, jadi hanya beberapa divisi saja ya. Yang intinya, tapi memang untuk divisi itu adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau memang semua tujuannya sama, meningkatkan kinerja perusahaan untuk mencapai goal. Mencapai goal. Dalam pelaksanaan sehari-harinya ada sesuatu yang di luar di luar kebiasaan. Di luar planning. Di luar planning. Okay. Itu harus diberi kebebasan untuk ambil resiko. Oke. Okay. Dan itu memang tetap harus di tetap setiap resiko yang diambil kan harus ada akibatnya. Oke. Okay. Nah, itu mesti ditentuin juga. Akibatnya apa? Ya. Yeah. Sesuai dengan pelatihan yang dia udah dapat. Oke. Okay. Ya, kalau dia pelatihan yang enggak dapat, dia enggak ini, ya kacau. Benar. Ya. Contohnya soal kebakarannya di gedung-gedung kan, ada standar-standarnya. Yeah. Kalau kamu ketemu asap, ketemu apa, pertama kamu telepon kan bahwa ada kebakaran. Kedua, kamu mesti ngatasin dulu. Oke, ditangani sendiri ya, dulu ya? Ya, ditangani sendiri dulu. Maka ya. Itu di training, tangani sendirinya gimana. Oke, ada simulasinya. Iya, kalau kamu nggak training, mungkin tambahin sendiri makin tambah gede lampu apa apinya. Oke. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas nih. Jadi, saya ambil contoh yang paling gampang aja. Okay. Misalkan, Anda kerjaannya di finance gitu, tapi teman Anda mau beli produk Anda, diterima ordernya. Bukan bilang, wah itu bukan bagian saya, hubungin orang sales. Oke. Okay. Enggak, diterima. Setelah itu kamu oper ke sales. Tetap ada prosedurnya. Iya. Tetap tapi dilayani. Tetap dilayani. Iya. Oke. Okay. Banyak orang yang namanya silo system itu nggak dilakukan. Ya saya finance nggak tahu menahu penjualan. Itu kontak di situ aja. Oke. Okay. Banyak. Ini memang yang... Karena dia nggak mau risk taking. Oke, risk taking-nya nggak mau berkecimpung atau tidak mau terlibat. Karena bisa salah kan, betul. Dia terima order itu bisa salah. Oke. Okay. Dan nggak mau disalahin. Kadang-kadang memang seperti itu ya, Coach. Oke, okay. Baik. Ini saya akan bahas lagi nih. Kan setiap divisi pasti mempunyai tim gitu ya. Jadi bagaimana sih si leader ini bisa menularkan untuk melihat goal-nya kepada salah satu divisi dan divisi tersebut menularkan atau memberi informasi
agar selaras nih di timnya dia. Itu seperti apa? Tapi kita akan bahas selanjutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu. So pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus Membangun Bisnis Itu Mudah. Sesaat lagi kami akan kembali. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Baik, jadi karakter yang dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah memang harus diselaraskan dulu dari tim-tim, dan memang ini adalah tugas dari seorang leadership-nya. Baik. Dan kita akan bahas lagi nih pemirsa, tetap masih dalam kepemimpinan yang efektif. Dan ini tadi sempat saya tanyakan nih. Jadi tugas dari seorang leadership atau pemimpin adalah bagaimana menularkan atau menyelaraskan timnya. Dan memang setiap tim ini pasti mempunyai tim inti lagi khusus untuk di divisi itu. Nah, ini cara si leader, misalkan saya leader nih, menyelaraskan atau memberikan informasi dan juga informasi tersebut bisa sampai dengan baik dengan si tim atau salah satu tim divisi tersebut, bagaimana ini, Coach? Pertama, informasi yang disampaikan harus simple dan jelas, clarity. Segala sesuatu, kalau sesuatu jelas, udah selesai 50%. Oke, sisanya perlu penambahan penjelasan-penjelasan lagi. Jadi, dalam tugas itu, awal tuh definisi tugas itu yang diharapkan ke tim Anda itu mesti jelas-jelasnya. Oke. Okay. Kadang-kadang nggak pernah jelas dengan bahasa yang apa tuh ambiguin, ya tebak-tebak kayak politik gitu loh. Itu jelek-jelek banget. Dalam memimpin itu harus jelas. Ini loh yang dimauin dari Anda. Oke. Okay. Kerjanya gini-gini, ya targetnya kapan, selesainya kapan. Dan itu penyampaiannya pun kita sesuaikan dengan karakter, dengan bahasa yang dan karakter orang tersebut. Oke. Ya, itulah seni-seni komunikasi. Oke. Ada yang pakai bahasa dialek beres, ada yang mesti rangkul dulu baru ngomong, ya beres. Ada yang mesti caranya bagaimana beres, tapi tujuannya anak buah itu mengerti apa yang kamu mau. Oke. Itu yang sebenarnya masih sangat sulit ditemukan nih. Ya, itu mesti dipraktek. Ya, tapi semuanya balik lagi ke budaya perusahaan dulu. Okay. Kalau budaya perusahaan Anda transparan, nggak neko-neko, sebenarnya gampang. Soal penyampaian itu simpel lagi. Kalau semua transparan, anak buah itu nggak jelas, dia akan bilang, Pak, saya belum jelas. Okay. Karena budaya udah jelas. Okay. Jadi kalau budayanya, ada budaya yang penting akur, nggak bikin orang tersinggung, itu bahaya tuh. Nggak enakan terus ini ya? Iya. Ada tulis karena perusahaan keluarga yang penting akur. Oke. Oke, berarti perusahaan nggak boleh ribut, nggak boleh akur. Oke. Tapi message-nya bisa nggak clear. Iya. Putar-putar perusahaan itu bisa kehambat kemajuannya. Iya, benar. Oke, jadi seperti itu ya, Coach ya. Jadi yang pertama adalah harus jelas dulu. Ya. Dan kemudian penyampaiannya harus disesuaikan dengan karakter yang akan divisi tertentu. Atau kejelasan. Kejelasan ya. Kedua, Anda mesti memompakan motivasi ke tim Anda itu, mengapa dia harus lakukan itu. Motivasi. Tentunya motivasi yang inspiring juga nih ya. Iya, harus inspiring. Oke. Okay. Kalau kamu bilang, kamu pergi ke sana, angkat barang 50 kilo. Jelas nggak? Jelas. Ya. Dia mesti tahu juga, dia punya motivasi untuk angkat nggak?
Oke. Kalau you nggak kasih forklift, nggak kasih apa 50 kilo dia suruh gotong. Ya kemungkinannya iya nggak bakal dikerjain karena dia nggak punya motivasi. Nah, supaya seorang pemimpin juga harus memotivasikan. Mengapa harus ngangkat ya barang 50 kilo dari A ke B gitu? Tujuannya apa? Okay. Itu kejelasan lagi. Yeah. Ya. Ketiga, supaya dia motivasi mengangkatnya gimana? Orang cuma ada dua hal kan? Yeah. Satu tuh dia tahu bagaimana melakukan, dan satu dia mau melakukan. Oke, okay. Bagaimana yeah. caranya dan mau melakukannya seperti yeah. apa ya? Jadi itu kadang-kadang mana duluan? Yeah. Ya, biasanya katanya sih yang penting dia mau melakukan dulu. Mm-hmm. Dia mau melakukan baru dikasih sistem-sistem supaya bisa lakukannya dengan enak. Oke. Okay. Motivasinya muncul dia melakukan. Mm-hmm. Oke. Okay. Ya. Itu ya, Pak Cik. Jadi kejelasan kedua harus sentuh motivasi. Motivasi. Kalau orangnya yang motivasinya nggak akan lakukan itu udah gone. Nggak bakal okay. dikerjain ya. Atau kerjainnya separuh hati, kemungkinan salahnya banyak. Ini memang harus diperhatikan bagi para leadership ya. Intinya agar bisa proses yang berjalan di sebuah bisnis akan berjalan dengan baik. Nah, tadi kita bahas adalah tentang bagaimana menyelaraskan tim ya, Coach ya. Nah, kemudian hal apa saja sih yang dapat memberhasilkan atau membuat tim tersebut berhasil selaras gitu. Ada beberapa hal nih yang harus kita lakukan dalam kepemimpinan yang efektif. Jadi misalkan seperti yang di bukunya Coach saya membaca sedikit tadi ada 8 hal kalau nggak salah ya. 8 hal. Nah, apa saja sih? Ya, yang pertama yang udah ada dua kan, satu tuh kejelasan. Clarity. Okay. Kedua, okay. motivasi ya. Motivasi. Ketiga, kasih kenyataan realitasnya, fakta-faktanya. Oke, okay, jadi setelah motivasi, kemudian realitasnya seperti apa ya? Iya, kasih informasi yang jelas banget. Oke. Okay. Kadang-kadang gue nggak kasih ininya nih, kayak ini. Ya, selanjutnya mereka di training untuk melakukannya. Kalau nggak di training, gimana mau lakukannya? Mereka akan nyoba-nyoba. Iya, motivasinya juga udah turun. Oke. Okay. Ya, okay. Jadi training itu dibutuhkan. Yang celakanya sekarang, perusahaan nggak mau training anak buahnya, diharapin udah masuk lu udah bisa kerja. Okay, jadi stres itu selalu muncul. Bosnya mau ini, okay. anak buahnya motivasinya juga nggak jelas, karena clarity nggak jelas, motivasi nggak jelas, ya nggak? Keadaan itu. Realitasnya juga nggak jelas. Okay. Training nggak pernah ada. Jadi mereka kerja asal kerja. Okay. Jadi memang kerja adalah memang sebatas apa yang mereka rasakan itu benar ya? Iya. Karena memang tidak ada training, cara yang benarnya seperti apa gitu ya. Dan ini memang, wah sangat berbahaya sekali ini Coach. Jadi memang diperlukan tadi adalah realitas ya? Ya, realitasnya jelas. Oh keadaannya kok tinggi banget ya itu 50 meter ya itu. Okay. Baru next-nya mereka baru bisa diharapkan muncul problem solving. Dan sekali lagi jangan selalu ada problem. Kalau sesuatu yang operasinya bagus itu nggak ada problem karena udah tahu banget. Makanya perlu training terus, lu hadapi di begini, hadapi ini begini, kayak tentara kan. Jelas ya. Ya. Tentara tuh kerjanya tiap hari apa? Training kan. Betul. Kalau keadaan begini lu begini, keadaan begini gitu loh. Banyak itunya sehingga kalau benar-benar dihadapin cepet. Iya. Karena sudah di training. Oke, sudah situasinya sudah dilakukan sebelumnya. Iya, jadi problem solving itu munculnya dengan gampang diselesaikan karena udah sering di training. Ya. Meskipun bukan keadaan sebenarnya ya. Ya, simulasi banyak. Ya. Kemudian setiap anggota itu harus jelas ada KPI-nya supaya mereka ada tanggung jawabnya. Oke, KPI ini adalah untuk menentukan kinerja dari seorang. Ya. Oke. Ada yang nggak jelas banget tanggung jawabnya, asal ikut rame. Itu juga budaya juga, itu berhubungan dengan budaya, asal ikut rame. Tanggung jawab bersama katanya. Iya. Tim, tanggung jawab bertim. Benar, tapi tanggung jawab pribadi ada nggak jelas. Ditutup-tutupin, itu bagus sebagai tim spirit, bagus. Tapi efektif nggak? Nggak efektif, karena setiap single manusia itu nggak ada rasa tanggung jawabnya. Iya, karena rasanya bersama ya. Iya, istilahnya tuh
kerja nggak kerja sama aja. Ya. Ada yang di tim lebih cilaka lagi kan, timnya misalkan 5-6 orang, yang 2 itu jago, biar mereka kerja aja, sisanya santai. Wah. Ada, sering. Oke. Okay. Ya, jadi tanggung jawab itu penting, dan tentu juga mereka harus dikasih freedom, kebebasan untuk melakukan tugasnya. Jangan terlalu diiketin. Hanya dipantau ya? Dipantau. Tetap, dipantau tetap, kalau masih dalam jalur, biarin. Oke. Okay. Tetap terkontrol, hanya saja memang tidak terlalu di istilahnya dicampuri begitu ya. Ya, nggak boleh dicampurin sampai ditir. Mereka kaku, akhirnya nggak jalan. Ya. Malah jadi-jadinya tukang diperintah baru jalan, nggak perintah nggak jalan. Ya. Karena sudah kebiasaan tersebut yang memang merubah yang awalnya memang tadi sudah bagus, kemudian terlalu dicampur. Ya, malah kaku. Okay. Jadi malah kaku, ya. Jadi ya, dia punya ke apa tuh inisiatif nggak muncul. Hmm. Oke. Okay. Ya. Dan finally-nya, ujung-ujungnya kalau ada hasil, mesti dikasih reward. Jangan pikir reward selalu dalam duit. Okay. Pengakuan, tepuk di bahu, sanjungan, itu udah bagus sekali. Itu unsur-unsurnya bagaimana memimpin tim. Yeah. Ya, sering kamu lakukan itu, lakukan yang baik, kamu udah pasti naik tingkat. Okay. Jadi memang bukan hanya kepada yang tadi sudah disampaikan, memang harus diapresiasi ya. Iya, diapresiasi. Apresiasi bukan bentuknya, bukan hal materi ataupun barang. Jadi memang sebatas ucapan ataupun hal-hal yang lainnya. Meskipun pokoknya pengakuan lah. Pengakuan, oke. Pengakuan. Meskipun itu kecil, itu akan berdampak. Oh iya, berdampak. Oke. Di samping kinerjanya yang semakin meningkat, tentu loyalitas juga akan timbul ya. Gitu ya, Coach ya. Baik. Ya, jadi semakin menarik nih tentang kepemimpinan yang efektif. Jadi kita sudah bahas nih apa saja, dan kemudian kita akan lanjutkan terlebih lanjut lagi tentang pembahasan yang menarik selanjutnya. Jangan kemana-mana, saksikan terus Membangun Bisnis Itu Mudah setelah pesan-pesan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di... Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga, hanya di Niaga TV, jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media, dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami, masih dalam acara Membangun Bisnis Itu Mudah, dan kita akan lanjutkan tema kita yaitu kepemimpinan yang efektif. Dan kita akan masuk kepada seni reward ya. Ya. Jadi bagaimana memberikan reward kepada tim Anda, dan juga tentunya bukan hanya reward. Jadi punishment juga tentunya ada ya. Nah, itu yang saya mau bahas lebih lanjut. Okay. Karena memang setiap karyawan, kalau misalkan kita tidak tekankan yang seperti itu, atau anggota kita memang ini tidak akan memboosting mereka juga ya. Oke. Tidak. Ini berbalik lagi ke budaya. Ya, budaya. Dari pengamatan saya 22 tahun dan mimpi perusahaan segala macam ya. Orang Asia kita termasuk soft culture. Ya. Artinya agak lunak ya. Beda dengan orang Korea. Oke. Keras tuh. Ya. Orang Jepang juga keras tuh sampai hara kiri tuh. Orang bule biasanya mungkin mereka dididik dengan budaya itu adalah fair gitu. Betul-betul salah-salah, dikemplangin-kemplangin gitu loh. Ya. Di budaya kita itu kecenderungan soft. Softnya itu memaafkan adalah keindahan dari budaya kita ya. Tidak memberikan hukuman ya. Merasa malu dan sebagainya. Jadi saya find out menerapkan punishment ya di budaya kita kemungkinan counterproduktif. Oke. Okay. Tapi bukannya berarti nggak berikan punishment, sebenarnya nggak perlu dibilangin. Lebih baik Anda menanamkan budaya perusahaan kita reward, menghargai orang yang berprestasi. Oke, okay, apresiasi.
Ya, menghargai itu menghargai. Bisa dalam kasih bonus yang tinggi, apresiasi, pemujian, pengakuan, dan sebagainya lah. Ya, itu triknya macam-macam. Kalau Anda ikut one-to-one coaching, kita akan list down yang lebih detail. Okay. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan orang tersebut tidak mencapai target segala macam, ya, mesti kan dikasih punishment. Okay. Ya, normalnya begitu. Pengalaman saya find out, orang itu kalau dikasih punishment, dia dongkol di dalam hati, belum tentu akan memicu dia berubah menjadi lebih baik loh. Oke. Justru malah tidak menjadi efektif. Tidak efektif, lebih jeleknya dia bikin rumor yang gak keruan. Bahaya sekali. Banyak perusahaan yang pakai sistem potong gaji. Sebenarnya tidak efektif ya? Gak efektif. Dia tuh dongkol, bikin dia tuh lebih, misalkan terlambat masuk sekian menit, potong gitu kan. Ya. Gak memberi efektif, dia akan masuk tepat waktu. Ya udah potong lah. Dia malah ngomong ke temannya, ya? Brengsek tuh bosnya itu. Wah, terlambatnya cuma 5 menit gara-gara macet gitu-gitu. Gua dikira potong gitu loh. Okay. Itu akan efeknya banyak. Jadi solusinya apa? Mesti ada pendekatan yang lebih ke asking question, counseling. Counseling. Oke, pendekatannya memang apa sih yang bisa saya bantu sehingga kamu bisa memenuhi tugas kamu? Ini berarti secara softnya ya. Ya. Jadi bukannya dibiarin, tanyain apa sih yang saya sebagai atasan Anda bisa membantu Anda sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya kamu bisa selesaikan. Atau kalau kita memang berbicara mungkin lebih personal aja terkait apa masalah. Ya. Apakah memang masalah dari kantor atau memang ya itu dari yang lain-lain ya. Tapi, okay. tapi saya ulang 3 kali lagi, jangan terjebak dalam emosi simpati. Oke. Okay. Ya itu sebagai pemimpin yang bagus, kamu harus empati, bukan simpati. Empati adalah saya mengerti keadaan lu, Anda. Tapi masalahnya tetap di Anda, bukan di saya. Jadi misalkan apa yang saya sebagai atasan bisa membantu Anda supaya Anda kerja lebih baik? Biar dia ngomong. Oke. Anda dengerin. Ya, setelah Anda dengerin, Anda bantu dia analisa. Mana yang Anda bisa bantu, mana yang Anda tidak bisa bantu. Okay. Dia yang mesti rubah. Yeah. Ya. Ada yang lucunya dia memaksa peraturan ikutin kemauan dia. Berarti dia rubah peraturan perusahaan, nanti nggak mungkin. Okay. Dia bilang, sorry, ini sistemnya kita ada, itu murahan, itu lewat proses yang panjang. Tapi apa sih yang saya bisa bantu Anda sehingga Anda bisa memenuhi standar tugas, cara yang gimana? Ya. Apakah kamu kurang training? Nah, apakah kamu tidak motivasi? Kalau kurang training, di training. Kurang motivasi, dipindahin ke divisi lain. Tau dia nggak motivasi kok. Iya, betul. Nah, itu dikasih jeda untuk melihat perubahan dia. Ada pengukurannya lagi. Ya. Kita lihat responnya ada seperti apa ya. Kalau memang ada perubahan, lebih baik ngomong baik-baik. Kemungkinan nggak cocok di perusahaan ini. Jadi dikasih waktu untuk mencari usaha yang lebih cocok and say goodbye. Nggak ada gunanya kamu maksa-maksa dia di sini, memberikan penalti punishment, makin dipunish dia makin nggak happy, makin menggrudel. Yeah. Dan itu bahaya juga. Bahaya, ya? Mendingan kek di set out. Yeah. Kalau ya, ini namanya di perusahaan lain, kita bukan di tentara. Kalau di tentara kamu salah tuh mati. Iya. Yeah. Jadi itu kalau tentara very clear, reward and punishment very clear. Okay. Karena kamu nggak mungkin bikin salah tuh kamu kemungkinan tuh kamu mati dan satu kompi kamu tuh mati semua. Oke, okay. Penyebabnya? Iya, karena kamu fatal ya. Fatal. Nah yeah. Itu benar-benar dilatih keras. Kalau okay. Kita tuh lebih di masyarakat yang lebih soft ya. Lebih soft ya. Approach-nya mendingan jangan di penalti. Jadi didekati ya? Didekati, ditanyain, maksudnya dibina lah, dibimbing lah. Maunya apa sih lah. Tapi memang kalau udah nggak sesuai dengan ini ya lebih baik golden handshake. Kalau udah lalu tuh ini. Tidak perlu dipertahankan. Tidak perlu dipertahankan. Kamu di sini juga pusing, saya juga pusing, sama-sama pusing, nggak ada happy-nya. Oke. Ya, jadi itulah advice saya bagi pengusaha ya. Kadang-kadang tuh kita capeknya itu retain orang yang udah tidak motivasi ya. Iya. Budaya nggak cocok sama kita tetap di perusahaan kita.
Tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan di, okay. Di pihak lain pekerjaannya nggak selesai. Akhirnya kamu mesti cari orang yang capable untuk mengerjakan pekerjaan dia. Okay. Jadi pekerjaan yang satu orang selesai akhirnya dua orang. Okay. Dan kemungkinan dua orang itu juga nggak selesai karena dipengaruhin. Baik. Bebannya semakin bertambah. Lucu nggak? Itu yeah. Ini ada yang bilang, Pak, jangan-jangan perusahaan saya ketular budaya kepiting. Apa itu budaya kepiting? Coach, kamu lihat nggak? Pedagang kepiting, dia cuma bawa satu keranjang kerangkeng, kepitingnya digeletak aja di bawah. Yeah. Kok nggak ada yang keluar? Iya. Katanya gaya kepiting adalah temennya manjat. Iya. Yeah. Satu tuh tarik dia ke bawah. Oke, okay, ditarik ke bawah lagi sama temannya. Saya juga nggak tahu ada yang coba lu ngamatin gitu ya. Iya, kan mestinya dia mereka gini gini bisa keluar kan. Iya. Ada yang numpuk-numpuk, kalau misal mereka bisa kerjasama numpuk-numpuk mestinya bisa keluar kan. Iya, betul. Tapi kenyataannya nggak keluar. Justru ditarik ya. Iya, mau keluar ditarik lagi sama temennya, jatuh lagi, balik lagi ke situ. Iya, iya. Dia bilang, mungkin perusahaan saya lagi kejangkit budaya kepiting. Iya. Lucu juga ya. Iya, jadi you berprestasi, temen lu gak prestasi, lu ditaruh turun. Karena kamu bikin onar katanya. Kamu berprestasi, jadi kelihatannya gua gak berprestasi. Jadi semakin kelihatan bahwa dia tidak menghasilkan apa-apa ya? Iya. Oke. Kalau ada gejala itu parah ya. Si business owner itu mesti ambil keputusan untuk beresin. Beresin, siapa yang memang harus dibereskan gitu ya. Kadang-kadang perlu dikeluarin satu tim semua. Oh. Oke, okay, nah, itu sharing okay. Pengalaman tipsnya gitu loh. Ya, dan keluarin orang oke-oke aja asal kamu ikutin peraturan ya dan lakukan dengan cara terhormat, bukan emosi. Oke, bukan emosi ya. Jadi memang lu enggak cocok? Jadi memang harus pendekatannya itu memang disesuaikan dengan dia ya. Tanpa memang harus dilakukan hal-hal ya. Contohnya tadi adalah pemotongan gaji yang justru malah membahayakan itu gak bisnis efektif. Dan perusahaan kita tidak efektif juga ya. Ya, dia, lu potong gaji dia cembetut. Ya. Dia ngomong sama temen, apa yang dia ngomongin, lu gak bisa kontrol. Ya. Betul, karena kita gak tahu ngomongnya kenapa gitu ya. Mendingan lu bilangin, masalah apa, gini ya, kali ini ya kita catat ya. Nah, lain kali lu lakukan itu, mungkin kamu gak cocok gitu loh. Oke. Okay. Ya. Oke, baik. Jadi tampaknya kita sudah ada di penghujung acara ini, Coach. Ya. Baik, sedikit mungkin bisa disampaikan tentang kepemimpinan yang efektif nih, terakhir. Kesimpulannya, silakan. Ya. Sebenarnya ulang-ulang lagi, mau jadi seorang pemimpin adalah Anda tanya diri sendiri dulu. Okay. Kamu punya karakter pemimpin nggak yang anak buah Anda mau ngikutin Anda? Ya. Jadi pertama, memimpin diri sendiri dulu. Kedua, baru coba memimpin orang lain. Dan memimpin orang lain tuh ada berapa hal yang simple sekali. Yeah. Ya, common goal-nya jelas nggak? Mau kemananya jelas nggak? Gitu loh. Dan tim anggota kamu yang kamu pikir itu, yang pilih itu punya skill set nggak untuk melakukan hal tersebut? Okay. Ya, common goal tuh mesti jelas. Skill set-nya mesti cocok. Aturan mainnya mesti jelas juga. Ya, dan betul. Dukung mereka ya harus ada rencananya, jangan membiarkan mereka sepak terjang seenaknya. Iya, betul. Dan dukung mereka, memberikan kebebasan untuk mereka lakukan yang terbaik untuk tugasnya. Oke. Okay. Ujung-ujungnya ya harus ada reward. Iya, betul. Dan dia harus diikut sertakan, bukan lu di pinggir aja gitu loh. Kalau di pinggir mendingan dikeluarin dari tim. Iya. Oke. Okay. Ya, hal itu. Dan satu lagi, lakukan empati tapi bukan simpati. Empati ya. Banyak pemimpin yang baik sekali tapi dia lemah dan kadang-kadang dipermainkan oleh timnya. Oke. Karena simpati, akhirnya dia yang turun, dia yang kerja setengah mati. Wow. Anak muda, anak buahnya santai-santai karena justru terbalik ya. Terbalik karena dia ada target, dia mesti selesaiin, anak buah kerjanya nggak selesai-selesai, dia turun tangan, dia cepat selesaiin. Okay. Tapi itu sebenarnya nggak nyelesain masalah, besok-besok begini lagi, lu capek. Banyak pemimpin yang capeknya setengah mati. Oke. Jadi memang hal-hal yang tidak efektif pun dikerjakan. Iya. Memang bukan... Bukan pekerjaan dia. Betul. Oke. Baik, jadi seperti itu, Coach ya. Ya.
Baik ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, kembali lagi detail-detailnya banyak artikel ada di buku kedua ini. Bagi yang tertarik selalu bisa pesan langsung. Oke, bisa langsung pesan ke WA nih di 081-687-3826. Oke, jadi mungkin setelah beli buku bisa konsultasi langsung. Baca dulu. Baca dulu. Biar ada bahannya ya. Iya, kalau nggak ada bahan ya susah kok kita ngomong. Oke, baik. Jadi ada 3 buku nih sebenarnya dari karya dari Coach Cahyadi Kurniawan. Yang pertama itu adalah It's Easy Building a Business. Jadi ini khusus pemula ataupun yang memang lagi menjalankan bisnisnya ya. Dan kemudian yang kedua ini adalah untuk It's Easy Managing a Business. Jadi 50 case study ya. Terdapat 3, ada leadership. Kemudian bagaimana Systemize dan sama juga execution. Execution. Wow. Dan juga yang terakhir adalah Family Business. Ini yang memang jadi suka duka menjalani family business, bagaimana tripnya, tiknya ya, sehingga orang tua sama anak bisa kerjasama ya. Bisa selaras ya. Bisa selaras dan melakukan yang terbaik bagi perusahaan tersebut. Oke, baik, ini kayaknya menarik banget nih. Ya. Unik sepertinya. Ya, baru. Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jika Anda berminat silakan menghubungi di 081-687-3826 untuk langsung memesan ke Coach Cahyadi Kurniawan. Nanti setelah baca-baca ada yang kurang jelas atau memang tertarik ingin dibicarakan, silahkan menghubungi beliau langsung ya. Baik, terima kasih sekali Coach atas informasi dan juga ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai berjumpa kembali pemirsa pada jam dan hari sama, tetap di Membangun Bisnis Itu Mudah. Saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.